Ini keren banget sih mobil. Hah? Mas. Keren banget. Mobilnya siapa itu? Mobil lo. Mobil gua? Iya. Sebelum kalian nonton video ini sampai akhir, jangan lupa follow Instagram gue karena ada berita-berita yang sangat menarik. Halo Pak Bos dan Bu Bos. Halo guys. Nah, di sini gue nyantui di belakang dinding. Kita bersembunyi untuk ngerjain YouTuber Jakarta nih. Siapa YouTubernya? Tonton video ini sampai akhir, oke? Oke. Gue di sini udah kerja sama-sama Regi Alfundo. Thanks for Regi udah kerja sama gua diam-diam buat ngerjain YouTuber ini nih. Oke. Nah, jadi mereka tuh lagi bikin konten COD-COD kayak gitu. Kita tungguin aja kalau misalkan ada peluang untuk masuk gembel, tes kebaikan dia apakah baik atau tidak. Apakah sebaik segembel Sultan, ya kan? Gembel Sultan pasti ngetes kebaikan ciwai-ciwai YouTuber konglomerat siapapun itu. Bruh. Kalian pasti penasaran kan, YouTuber itu baik enggak, konglomerat itu baik enggak, orang kaya itu baik enggak, apakah gembel sama gembel juga baik enggak, cewek model, cewek yang kayak gimana, baik atau enggak. Nah, di channel Jan Film lah ada itu semuanya, karena Jan Film itu social experiment nomor 1 di Indonesia. Ngeplok kan? Enggak. Sambil nunggu target kan? Enggak. Itu targetnya masih dipantau. Enggak. Oke teman-teman, sobat santuy, jantuy ya kan. Nah, gue juga ada channel 2 nih, namanya Jantuy, jangan lupa subscribe, oke? Mampir ke sana karena ada konten-konten yang santai, vlog-vlog kayak gitu. Nah, kira-kira gue nge-vlog itu pantas nggak ya? Komen di bawah. Terus misalkan ada request, bang nge-vlog sama ini, atau bang nge-vlog yang aneh-aneh seperti apa yang nggak bisa di-vlog sama YouTuber yang lain, komen di bawah, oke? Oke. Senangnya hatiku turun panas temanku, kini aku bermain dengan dia. Lu kok hilang? Allahu Akbar! Kang Adit! Ini keren banget sih mobil. Hah? Mas. Keren banget. Ya, gitu deh bro. Mau makan, lapar. Gak punya uang sama sekali aku. Oh, ada orang yang ini nggak apa-apa nih. Iya nggak apa-apa. Aku takut ngerepotin itu. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak tahu aku mau ngebales kalian kayak gimana, nggak tahu. Hah? Iya nggak apa-apa. Aku nggak ada uang. Saya ikhlas. Nggak ada uang sama sekali. Ini belum dapat uang juga. Nggak apa-apa. Emang tinggal di mana? Saya tinggal sejauh kakak. Samping jalan. Bawa kolong jembatan. Nggak ada rumah aku. Paling aku ngobrol-ngobrol sebentar aja nggak apa-apa paling. Boleh nggak? Iya nggak apa-apa, ini udah selesai kok bikin video. Udah selesai. Aku udah makan belum? Udah makan belum? Makan dulu. Belum sih, tapi nggak apa-apa, ini aja udah. Nggak apa-apa ya. Nggak tahu aku harus gimana ini. Di sini aja, kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Biar kita sekalian makan aja, biar enak. Gak apa-apa, yuk. Belum makan kan? Yuk, makan dulu aja yuk. Oke, gak apa-apa, Mas. Yuk. Jangan. Gak apa-apa, dong.
Aku pergi aja mungkin ya. Jangan pergi dari cintaku. Terus aku gini juga pengen curhat sedikit gitu, boleh nggak? Boleh, boleh. Gimana? Selain aku nggak punya uang, aku tuh kemarin udah sebulan yang lalu sih mau nikah sama cewek calon istri aku, cuman pas waktu hari aku ditinggal, nggak tahu aku harus gimana itu. Sampai aku pengen ngakhirin hidup gara-gara itu. Kayak gak guna hidup aku di dunia itu. Bingung. Solusinya gimana? Nikah ya? Bingung aku. Itu istrinya atau pacarnya atau gimana? Istri baru istri. Nikah. Istri. Alhamdulillah nikah. Bulan kemarin baru nikah. Cantik banget. Nah. Tapi boleh sama aku tuh mungkin. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue blue sky. Pengganti biar enggak sakit. Enggak apa-apa kalau dia mau, Mang. Mau ya? Masa jalan dari mana tadi? Ngeliling-ngeliling aja, enggak tahu daerah sini. Akang gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Oke. Okay. Muter. Aku tuh asli Jawa Timur, Kak. Kayak Jawa amat. Iya, jadi ya nggak tak nggak hidup sama siapapun. Dari Jawa Timur jalan ke sini. Nggak sih, naik itu. Dulunya ikut tante di sini. Terus tantenya sekarang kemana? Hilang. Nggak ada. Jadi sedih aku kalau misalkan inget tante. Sabar, Bang. Bang, kita makan dulu, Bang. Udah dipesan. Mobilnya siapa sih ini? Dia. Ini mobil dia. Keren ya. Mau lihat? Boleh enggak? Iya. Ini enggak apa-apa. Itu mobil lu. Mobil lu beneran? Mobil siapa? Ya, mobil siapa? Mobil dia. Mobil lu. Mobil lu. Tapi kan mukanya gembel. Hah? Mobilnya siapa itu? Mobil loh. Mobil gua? Iya. Kita berhasil, Bro, ngerjain dia. Eh, anjing, jatuh. Gua lagi ngerjain lu, Bos. Kamera itu di belakang tiang. Dari tadi enggak nyadar. Masalahnya gini. Lihat kamera, tuh. Dia masang klip. Maju. Ini ada clip on nih, jatuh nih. Oh, nih dari tadi. Ini clip on, bukan. Lihat. Ini uangnya banyak banget. Oh, jadi cancel aja, cancel. Wah, lo tega. Bentar. Dipreng anjir. Ngelihat karung gua banyak uangnya. Iya. Ya iya dong, Sultan. Ini mobil gua ini. Tapi gua lagi ngelihatin orang kok. Gua lihat tuh bolong-bolong. Isinya duit, Bos. Jadi gitu, gua itu aslinya YouTuber juga. YouTuber kan? Juga. YouTuber Jakarta Bedol ya kan? Subscriber lu, Bro. Wah, gila. Punya YouTube juga berarti. Punya YouTube. Jan Film subscribe dong. Sekarang Jan Film subscribe kalian. Kalian subscribe. Setelah sekian lama gue sembunyi-sembunyi biar berhasil ngeprank dia dan akhirnya berhasil juga. Untung, tadi hampir-hampir. Hampir-hampir. Sosial eksperimen nomor 1 di Indonesia. Siapa? Jan Film. Nah, berapa? 1,9 loh. Wah, masih banyak kan sini dong, 2 koma lebih lah. 1,920, gila banyak banget. Keren. Enggak lebih banyak. Pranknya pantas aja subscribernya gede, keren. Tapi, lu gak tahu ya kalau emang gembel beneran, lu gak ketahuan ya. Ya emang cocok. Bentar, sarang ayam kok di bawah sih, sarang lebah. Tapi gue sorry banget nih, asli sorry banget. Bukan gimana-gimana ya, pengen ngetes doang gitu. Apakah
kalian itu baik atau enggak. Tapi the best, the best, sumpah. Sampai gue tadi pengen nangis beneran loh. Pengen nangis. Lihat mataku merah, guys. Jadi kayak dulu acara TV TV gitu. Gue kira acara Beat Bulaga gitu. Salah ya. Tebak apa tahu. Mungkin ada sepatah kata yang bisa diungkapkan tentang menyebarkan kebaikan apa dari yang punya channel nih, Bos Q. Apa? Jadi kalau apa namanya? Prinsip gue gitu, kita berbagilah. Sama ya kan, apalagi. Gak boleh ngelihat, maksudnya ya pokoknya kalau ngelihat kayak gitu, iyalah bantulah tolong. Ya, ibaratnya biar ngasih rezeki lah. Ya, kita kan juga dikasih berkat orang-orang juga ya kan. Benar-benar. Udah mungkin gitu segitu aja sih. Tapi sumpah, the best ya, emang baik beneran sih. Asli asli. Oh gila lu. Sama istrinya juga nih. Sebentar, Kak, balikin apa? Dulu uangnya. Oh iya iya iya. Sorry sorry, Sultan kita. Kita Sultan. Oh iya ngeteh. Ayo kita beli mobil. Cek, tadi kan mau beliin gua nasi. Nanti gua bayarin semua. Aman. Aman. Meskipun subscriber lebih gede lu, tapi gua yang bayarin semua nanti. Sultan. Aman. Aman. Tapi tadi lu gua batalin pesanannya gimana? Pesen lagi. Pesen lagi. Apa yang kamu tabur itu yang kalian tuai. Widih. Ngeri ya udah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir dan terima kasih buat semuanya nih udah aku sosial eksperimen. Thank you maaf. Juga udah prank gua. Thank you. Di prank bangga. Ya udahlah, terima kasih buat Regi juga. Jangan lupa subscribe Regi Alfondo udah mensukseskan sosial eksperimen ini dan subscribe Bedol dan istrinya Hana. Oke. Subscribe semuanya itu, ada YouTube? Ada nih. Ini YouTube tentang Johnny Alfondo. Tos lu dong, tos lu dong. Dan jangan lupa nanti follow Instagramnya mereka di sini. Oke, terima kasih.